Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Welcome back to my channel Farus Reality. Okay guys, kali ini kita akan meliput salah satu keseharian dari warga masyarakat yang ada di Desa Lorulun dalam hal bergotong royong membersihkan sebuah kebun. Penasaran seperti apa videonya? Tetap stay di video ini sampai selesai. Tradisi gotong royong dari leluhur dulu hingga sampai pada saat ini masih dijaga dan ditumbuh kembangkan oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dan dalam berbagai hal, khususnya dalam hal bercocok tanam, dan hal itu telah dibuktikan oleh masyarakat yang ada di Desa Lorulun ini dalam hal bergotong royong membersihkan kebun padi. Kegiatan gotong royong seperti ini sudah menjadi tradisi bagi masyarakat yang ada di Desa Lorulun dari turun-temurun, dan kondisi ini masih tetap ada dan terus dijaga oleh masyarakat. Karena di sisi lain, kegiatan gotong royong membersihkan kebun seperti ini secara tidak langsung telah memberikan manfaat yang berharga bagi masyarakat. Di antaranya, terbentuknya rasa kebersamaan antara masyarakat satu dengan yang lain. Juga terjalin hubungan ikatan emosional di antara sesama masyarakat Desa Lorulun. Dan tradisi seperti ini secara tidak langsung juga mengajak masyarakat untuk tidak membedakan status, golongan, pangkat atau jabatan seseorang yang saat itu sedang ikut terlibat dalam hal bergotong royong membersihkan kebun padi ini. Karena yang saya lihat, selain masyarakat bergotong royong, di sini ada juga guru, pegawai, TNI, dan para pelajar yang ikut terlibat dalam bergotong royong membersihkan kebun padi. Tradisi gotong royong di era zaman now seperti ini telah jarang kita temui. Olehnya itu, kesempatan saat ini saya merasa bersyukur bisa meliput keseharian dari masyarakat yang ada di Desa Lorulun yang sedang bergotong royong membersihkan kebun padi.
Hal semacam ini semoga dapat menginspirasi masyarakat yang lain, baik yang ada di dalam desa Lorulun atau mungkin juga dapat menginspirasi masyarakat yang ada di luar dari desa Lorulun dalam hal bergotong royong. Karena di desa Lorulun selain masyarakatnya bergotong royong dalam berkebun, juga mereka sering melakukan gotong royong dalam segi pembangunan dan segi yang lainnya. Dan momen-momen saat ini membuat saya juga ikut merasakan kebahagiaan bersama masyarakat dalam membersihkan kebun padi. Cari dana, dana kebun kelapa. Jadi dana ini pernah. Nah kan lo, toge keso satu untuk semua. Kami dari Dukung Delapan, kebetulan diminta bantu sama ibu tidak punya tuan untuk rumput dalam kebun padi. Intema. Terus pencarian dana, Pak. Emang serpung kamu tadi? Walaupun ukuran kebun padi yang begitu besar dan diperkirakan mungkin membutuhkan 1-3 hari untuk membersihkan kebunnya, namun ternyata hanya dalam 3 jam proses pembersihan kebun telah selesai dilaksanakan. Karena proses gotong royong membersihkan kebun padi ini telah diatur sebelumnya, yang mana bapak-bapak tugasnya membersihkan rumput yang lebat yang mungkin setinggi 1 meter dan ibu-ibu tugasnya membersihkan rumput yang mungkin setinggi 40-50 cm. Sementara anak-anak atau pelajar tugasnya untuk memungut hasil pembersihan rumput dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang telah dilakukan untuk dibuang. Dan untuk bagian konsumsi telah di-backup oleh kurang lebih ada 4 ibu yang telah ditunjuk untuk menangani konsumsi, guys. Dan hasilnya kurang dari 3 jam pekerjaan kami di sore hari ini dalam membersihkan kebun padi telah selesai dengan begitu cepat. Thank you.
Demikian videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekaligus tekan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Saya Faru Serditi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.